Kodim 1013 MTW, khususnya prajurit militer, melaksanakan kegiatan tes kesegaran jasmani periodik 1 tahun 2023 di Stadion Swakarya Jalan Pramuka, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Selasa 23 Mei 2023. Dalam pelaksanaan garjas diawali dengan pengukuran tensi oleh tim kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat dapat mengikuti garjas. Selanjutnya, seluruh peserta menerima pengarahan dari Bintara Jasmani Kodim 1013 MTW. Pasi Ops Kodim 1013 MTW, Kapten Infanteri Trio Pramono mengatakan, kegiatan ini merupakan program kesamaptaan periodik dari komando atas, yakni dalam rangka mengetahui sejauh mana kesiapan fisik seluruh personil TNI bila mana suatu saat dibutuhkan dalam menjalankan tugas baru. Trio menambahkan, tahapan tes meliputi kesegaran. Pertama, dilakukan dengan melaksanakan lari. Kemudian, tes kesehatan kedua, yaitu pull up, push up, dan shuttle run, serta renang dasar 50 meter. Kapten Infanteri Trio Pramono menjelaskan, kegiatan garjas ini dilakukan karena tantangan TNI yang akan dihadapi ke depan akan semakin berat. Untuk itu diperlukan kondisi fisik prajurit yang prima. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.